Oh, cari teman katanya. Cari hobi katanya. Cari pekerjaan katanya. Oh, lowongan pekerjaan. Huh. Selamat datang semuanya, selamat datang di Krabby Old Mondays. Ini adalah hari ulang tahunku. Aku akan menawarkan. Maukah kau menyanyikan lagu ulang tahun ala Krabby Mondays untuk anakku ini? Selamat, selamat ulang tahun. Selamat, selamat ulang tahun. Squidward, bisa kita bicara sebentar? Apa moto kita di Krabby Old Mondays? Melayani dengan tulus dan senyuman. Benar, tapi tentunya dengan semangat Krabby Old Mondays, ya kan? Sekarang Squidward, kau tidak mau dipanggil HRD, kan? Jadi, apa moto kita tadi, Squidward? Melayani dengan tulus dan senyuman. Sekarang kau sudah mengerti. Pagi, SpongeBob. Tuan Krabs. Sedang apa kau di sini? Pensil tidak sepenuhnya membosankan, jadi aku pelanggan kalian, ha? Baiklah, nak. Kau mulai membuatku takut. Aku tahu kau akan kembali, Tuan Krab. Aku yakin. Baiklah, nak. Kembali bekerja. Baik, Tuan. Aku bukan atasanmu lagi. Panggil aku Eugene. Baik, Eugene. Hai, Squidward. Hai, Eugene. Maukah kau membersihkan meja ini untukku? Tentu, Squidward. Kau tahu aku belum pernah melihatmu sebahagia ini. Mereka mengawasi kita. Mereka sangat menyebalkan ya, Squidward. Hah? Eugene, kurasa kau harus melihat buku panduan pegawai halaman 20 sekali lagi. Oh, aku tidak butuh peraturan konyol-konyol itu. Kurasa kau harus melihatnya. Apa ini? Oh, tolong aku. Hai semuanya, ada apa di sini, ha? Oh, hai kau. Aku sedang mengingatkan Eugene mengenai pasal 24 ayat 3 dari buku panduan pegawai. Jangan banyak bicara dan cepatlah bekerja. Bagus, Squidward. Apa yang kau lakukan dengan Squidward yang asli? Semakin sedikit yang kau tahu, semakin baik. Oh, ada apa di sini? Mana SpongeBob? Mana kasih sayang? SpongeBob, apa yang terjadi dengan Krabby Patty? Aku berusaha memberitahu mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan aku.